Setelah dilantik Bupati Kabupaten Bogor, Camat Cigombong pimpin sertijab dua kepala desa, Desa Srogol dan Desa Pasir Jaya. TV, rakyatmerdekanews.com, melaporkan kabar berita daerah dari Kabupaten Bogor, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2020. Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmerdekanews.com. Sajikan berita, bukan hoax. Setelah dilantik Bupati Bogor, dua kepala desa Kecamatan Cigombong adakan serah terima jabatan, sertijab, di Aula Kecamatan Cigombong. Dua kepala desa tersebut adalah Desa Pasir Jaya dan Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Sertijab dari kepala desa yang lama ke kepala desa yang baru dipimpin langsung oleh Camat Cigombong. Hadir dalam acara sertijab tersebut Muspika Kecamatan Cigombong, para kepala desa dan tamu undangan. Kedua kepala desa terpilih, Kepala Desa Pasir Jaya Suhanda Hendrawan dan Kepala Desa Srogol Asep Irwan Kuswara, siap meneruskan dan memajukan desa bersama masyarakat yang ada di desa masing-masing. TV, rakyatmerdekanews.com, Kabupaten Bogor Edi Wijaya dan Effendi Zes melaporkan.